Dalam sebuah kejutan yang mengejutkan, para penggemar acara terkenal China, Love on the Turquoise Line mendapatkan berita yang tidak terduga setelah terjadi perubahan yang signifikan pada pemeran utama prianya. Chen Siyuan pada awalnya dipilih untuk memerankan pemeran utama pria, namun kini peran tersebut akan diperankan oleh Chen Xingsu. Hal ini secara tak terduga membuat para pemirsa penasaran dan bertanya-tanya tentang apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Keputusan untuk meminta Chen Xingsu menggantikan Chen Siyuan dalam memerankan tokoh utama jelas membuat lidah bergoyang di antara para penggemar drama ini. Meskipun sebagian besar perubahan bukanlah hal yang baru di dunia hiburan, waktu dan keadaan yang mengarah pada alur cerita pergantian ini telah menarik perhatian para penggemar dan orang dalam industri. Chen Siyuan, yang dikenal dengan penampilannya yang karismatik dalam peran-peran sebelumnya, pada awalnya diumumkan sebagai pemeran utama Love on the Turquoise Line, yang menyebabkan kegembiraan di antara para penggemar yang menantikan untuk melihatnya mewakili individu tersebut. Namun demikian, ketika kepergiannya yang tak terduga dari proyek ini diumumkan, banyak pengagum yang terkejut dan juga cemas saat mereka mencari penjelasan atas perubahan yang begitu mendadak. Saat itulah Chen Xingsu muncul, dan kehadirannya dalam drama ini mengubah permainan. Selalu ada visi baru tentang hal-hal yang dibawanya saat ia membawakan karakter dengan pesona unik dan kemampuan aktingnya untuk menggetarkan hati para penonton. Alasan keluarnya Chen Siyuan tidak diketahui, namun ada fase baru untuk drama Love on the Turquoise Line yang ditandai oleh Chen Xingsu. Para penggemar tidak sabar menunggu drama ini dimulai. Mereka sangat antusias dengan penampilan Chen Xingsu dan dimensi apa yang akan dia tambahkan ke dalam alur ceritanya. Penggemar juga tidak sabar untuk melihat narasi yang mendebarkan ini terungkap karena perubahan pemeran dalam drama Love on the Turquoise Line yang secara tak terduga mengubah arahnya saat menuju klimaks yang menarik.